Assalamualaikum Mas Bro. Review sekilas power amplifier rakitan pesanan tanpa trafo. Pesanan bus yang dari kawasan Watangpulu, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi modelnya seperti ini Mas Bro ya. Supaya nanti ongkirnya lebih murah. Jadi akhir-akhir ini yang rame itu power rakitan pesanan tanpa trafo. Untuk berat ini estimasi sekitar 20 kilo Mas Bro ya, model seperti ini. Rencananya si pesan nanti menggunakan trafo 20 atau 30 atau 40 ampere. Jadi power ini maksimal di 40 ampere, settingnya 65. Trafo donat Mas Bro ya atau toroid ini sudah saya lubangi. Jadi monggo yang mau pesan-pesan model seperti ini silahkan di WA. Nah, ini nomor WA-nya. Nah, ini Mas Bro ya, power rakitan saya di Banjarmasin, nomor WA-nya ini 9581 sama 8800. Kalau pesan power tanpa trafo ke saya nanti seperti ini Mas Bro. Seperti biasa, untuk kabel-kabelnya sudah saya tulisi, contohnya yang ya mirip di video kemarin. Nah, ini Mas Bro ya, ini bagian input di elko, di dioda maksudnya. Ini sudah saya tulisi CT65. Ini CT65 juga. Ini dipakai CT55 ya bebas Mas Bro. Cuma intinya saya tulis yang maksimal CT-nya. CT65 ini yang CT atau ground. Nah, di sini ada 7 kabel. Semuanya sudah saya tulisi, kabelnya pun agak saya panjangi dikit. Supaya nanti kalau kepanjangan kan bisa dipotong. Nanti kalau saya pendeki terus kurang panjang kan susah Mas Bro ya. Jadi saya bikin agak panjang untuk dua sidik. Nah, ini yang dari Sostar nanti masuk ke input trafo. Contohnya seperti ini, saya tulisi 220 VAC. Terus ini 0 VAC. Ini bolak-balik bisa. Soalnya karena arusnya ini kan bolak-balik Mas Bro ya dari AC, jadi bebas. Cuma lebih enak ya ini Mas Bro, diikuti sesuai tulisan saja. Nah, ini. Terus ini ada dua kabel lagi. Ini supply protector. Ini 12 atau 15 volt. Yang ada putih-putihnya ini saya tulisi 12 atau 15 volt dari ekstra trafo. Nah, contoh lagi yang ini saya tulisi 0 volt ekstra trafo. Jadi power saya ini tinggal pasang trafo tok Mas Bro ya. Untuk bias DCO-nya sudah saya setting semuanya. Untuk kualitas komponen, nah, dijamin bagus. Contoh seperti ini sudah double untuk R kapur yang 20 watt-nya. Protektornya pun rakitan sendiri yang kualitasnya bagus. Jadi monggo yang mau besar-besar model seperti ini. Cuma model ini agak lumayan mahal Mas Bro, karena elko-nya menggunakan yang 15.000 mikro SR audio. Pendingnya pun yang super tebal, yang nomor satunya Mas Bro ya, 35 cm. Untuk finalnya kan menggunakan 9 set sanken. Ini kalau dipasang 10 sanken tidak muat Mas Bro ya. Untuk drivernya ini rakitan saya sendiri, contohnya seperti ini yang masih proses. Nah, ini drivernya 225.000 per biji drivernya tok. Saya selalu menggunakan driver rakitan sendiri di semua power rakitan saya Mas Bro ya. Jadi monggo silahkan di WA, tanya harga mau pesan silahkan di WA. Terus untuk boxnya bebas, mau N9000 CA20 bebas. Cuman si bosnya minta yang box X-Max seperti ini, yang merah merona ini Mas Bro ya. Nah, ini tampak depan. Nah, oke Mas Bro ya, untuk reviewnya tidak usah lama-lama, saya batasi sekitar 4 menit maksimal. Oke, monggo yang mau pesan-pesan model seperti ini silahkan di WA. Contohnya ini pesanan bus kita yang dari kawasan Watangpulu, Sidrap, Sulawesi Selatan, nanti ngirimnya via Indah Kargo sekitar 200.000 ke Sulawesi Selatan dari Banjarmasin Mas Bro ya. Murah sekali menggunakan Indah Kargo. Oke, Mas Bro. Terima kasih, matur suwun.